Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini saya akan membahas pertanyaan dari Mas Raihan Mukti Ramadan. Pak, ini soal simulasi UN SMA 2018 Mapel Kimia. Mohon pembahasannya ya. Nah, ini kalau kita perbesar, nah, kurang lebih soalnya seperti ini ya. Nah, ini dari Puspen apa ini? Nah, ini sudah saya download. Nah, ini saya perbesar. Ini dari Puspendik CBT application. Nah, ini dari apa ini? Puspen IK CAT CBT. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Sudah saya lihat total itu ada 20 soal. Nah, kita mulai dari nomor satu ya. Jadi ini kemarin mungkin kalian sudah mendapatkan juga ya, ini soal percobaan ya. Oke, kita mulai dari nomor satu ya. Ini adalah konfigurasi elektron dan nomor atom unsur yang benar pada tabel di atas. Nah, ini adalah tabel periodik ya. Jadi dari tabel periodik ini apa yang bisa kita dapatkan? Kalau yang ke bawah kolom-kolom ini namanya golongan. Ya, yang ke bawah ini namanya golongan ya. Atau daerah ini golongan. Golongan. Ya, golongan. Kalau ini periode. Ya, ini periode. Jadi ini adalah periode 1. Periode 2, periode 3, periode 4, periode 5, periode 6, periode 7 ya. Nah, kemudian ini golongan 1A ya, 2A, ini 3A, ini 4A, 5A, 6A, 7A, dan ini adalah golongan gas mulia ya, mulia. Nah, yang penting untuk dihafal ini golongan gas mulia dulu ya. Ini dari helium, heboh, negara, Arab, karena serangan Rumania. Dan penting juga untuk menghafalkan nomor atomnya. Ini nomor atomnya 2 ya. Habis itu ini 18, 10 dulu ya. Ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau bingung gitu, dihitung manual aja ya. Habis itu 18, habis itu 36, habis itu 54 ya. Nah, ini aja sudah cukup lah kita hafalkan sampai xenon ya, Xe. Ya. Jadi sampai radon jarang sekali, apalagi bawahnya. Ya, paling tidak ya saya sarankan ngapal semua sih, tapi paling tidak hafal sampai xenon sudah aman. Ya, biasanya soal-soal lunas sampai sini aja biasanya. Tidak ada jaminan loh ya. Jadi, oke. Kemudian kalau sekedar nomor atom, kita ngeceknya gampang. Ya, ini kan 2 ya. Berarti nomor atom di sini adalah 3, di sini 4, di sini nomor atomnya 5, ini nomor atomnya 6 berarti. Apakah Z di sini dikasih nomor atom 6? Ini 15, ini jelas salah. Ya. Kemudian ini AR 18, Ki berarti ini adalah 17 dan ini L ini pasti 11, ya. Di sini kan 10, di bawahnya ini 11. Apakah L 11? Ini jelas salah. Dicek nomor atomnya dulu aja enak. Kemudian Ki, karena AR ini 18, Ki pasti 17. Apakah Ki 17? Nah, ini benar. Ya. Kemudian M. Di sini 18, di sini berarti 19, M 20. Apakah di sini M 20? Salah. Ya. Konfigurasi elektron dan nomor atom ya. Oke, terus kemudian ini W, ini 18. Ini 36, ini pasti 35. Saya hafal 35, ini tempatnya CL. Ini F, ini apa ini? FCL, BR, BR ya. FCL, BR, I, A, T. A, T. Ya, F, CL, BR, BR berarti ini ya.
Kemudian ini 18 ya. 18 B ini 36, ini 35, ini 34, ini 32 harusnya ya. 36, 35, 34, 33. 32. 33 di sini W dikasih 18 jelas salah. Dari nomor atomnya saja sebenarnya kita sudah bisa memutuskan kalau jawabannya adalah E. Nah, tapi ya saya bahas agak komplit ya. Sekarang kita lihat konfigurasinya. Nah, konfigurasinya ini ada tiga daerah ya. Ini adalah daerah S. Di sini ada daerah P, ini daerah D, dan nanti biasanya di sini ada kotak lagi, dua kotak gitu ya. Ini adalah daerah F, S, P, D, F. Nah, ini yang benar tadi Q ya, Q itu di daerah P. Nah, diakhiri dengan P. Dan kita lihat di sini golongannya adalah 7 ya. 5 tambah 2 kan 7. Kita lihat Q ini benar. Ini adalah golongan 7A. Dan angka 3 di sini ini adalah menunjukkan golongannya ya, periodenya maksud saya ya, periodenya. Jadi periodenya adalah periode 3, ini adalah periodenya ya. Ya, kita urut ke kiri. Nah, ini periode 3 ya. Jadi jawabannya ini benar ya, yang memberi soal saya sebelumnya ini jawabannya adalah yang E ya. Baik, ini pembahasan untuk soal nomor 1.